My name is Baba. Baba. Baba Arthur. Okay, welcome back to my channel. Welcome back bersama Toko Arthur sekarang. Kita kembali lagi di channel Arnold Purnomo. Okay, sekarang Koko Arthur udah upgrade dan sekarang adalah Hari Ibu. Jadi kita akan membuat hidangan Capo, kurang lebih ya, terinspired dari Capo yang bisa mensupport dan juga menguatkan mama yang ada newborn yang lagi menyusui baby kita nomor 2. Ini baby nomor 1. Baby bukan? Bukan. Oke, hari ini kita akan bikin hidangan sangat simple, delicious. Check it out. Ini apa? Rice. Rice. Japanese rice. Japanese rice. Ya. Ini? Ini corn. 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 Terus ini apa? Ini butter. Oke, terus ini apa? Goji. Goji. Berry. Ini? Soy sauce. Soy sauce. Ini shiitake. Shiitake. Mushroom. Mushroom. Ini chicken stock. Chicken stock. Nah, ini cheese. Snow brand cheddar. Snow brand. Kita akan bikin Japanese corn gohan. Tapi pakai goji berry, shiitake mushroom supaya nanti kita tambahin cheese lagi. Lepas. Jadi kalau misalnya Japanese rice, kita harus bilas sampai bersih. Sampai airnya transparan, kita diamin. Okay, we have to let this wait. We have to sampai nanti berasnya ini absorb all the water. Aduh. Make mess. Jadi jagung. Okay. Jadi kalau misalnya kalian bisa juga pakai jagung frozen. Nah, kalau misalnya kalian sudah potong jagungnya, kita saatnya pisah-pisahkan jagungnya supaya nggak ada yang ngegumpal. Nah, oke, okay. Gini, mix like this, just like this, oke? Okay? Oke, okay, see? Mix like this. Okay? This is corn. Kita mau tidak ada yang menggumpal ya. Terus ini nasinya. Next, chicken stock. Chicken stock. Oke, kita masukin. Kita tutup aja ya. Kita tutup. Sampai ke cover. Kita tutup. Can you put the air also? Not yet. Sampai ke cover. Little bit, daddy. Iya, itu little bit lah. No, don't take the glass. Just my line. Kita mau gimana ini? Oke, okay, next. Soy sauce. Sedikit aja ya. Tuh, sedikit aja. Soy sauce buat seasoning juga dan juga membuat nasinya lebih gurih pastinya. Jadi kita aduk dulu. Diaduk. Sampai kita meratakan. Terus goji berry. Jamurnya di tengah. Kita taruh juga goji berry-nya. Dan juga yang terakhir. Can I have some? No, don't finish all. No, this is for mama. Okay. Kita taruh jagungnya di atas. No. Kita taruh dia. We need this. Yeah. We need this. Other. Ini harus. Bentar. Bentar. Because you know why? Jagungnya harus di atas, enggak boleh di mix sama nasinya supaya nanti nasinya mateng. Nah. Sampai ke cover seperti ini. Dan kita akan masak api besar sampai mendidih dan kita akan kecilkan kurang lebih 20 menit. Kalau kalian nggak mau ribet, karena ini juga durasi buat kalian semua, kalian bisa pakai rice cooker, oke? Okay? Jadi kita pindahin dulu. Agar ini panas. Jangan lupa juga kita tambahin seasoning, garam sedikit saja. Dan untuk menambahkan supaya lebih spesial lagi, Snow Brand Cheddar. Ini kalsiumnya lebih tinggi, konten kalsiumnya lebih tinggi, dan juga akan menambahkan hidangannya lebih spesial. Rasa kejunya balance, dan juga pastinya high in calcium yang bisa membantu ASI ibu.
kita akan tambahkan butter. Rice-nya kita mix dengan cheese, dengan butter sampai merata. Oke, tips kalau misalnya kalian mau mengaduk, make sure di saat nasinya masih panas supaya keju, seasoning dan juga menjadi rata. Dan jagungnya bisa kelihatan dimasak dengan baik. I finish it. I finish it. Love is apa? What is love, Arthur? Love and kiss. Love and kiss. Kiss and hug. And hug. Love and kiss. Ini, Mama try. Happy Mother's Day. Nanti makan nama yang lainnya. This is very good, Arthur. Do you want some? It's very yummy. Jadi makan. Arthur, try some. Try some. Duplikasi resep ini. Nah. Dan mac cheese kalian bisa beli di e-commerce kesukaan kalian, baby supermarket, minimart kesukaan kalian. Jangan lupa langsung aja ke Instagram mereka @maccheese.id dan juga @maccheeselover. See you next time.